Biasanya kalau misalnya mau ngelakuin dikit tuh pasti ada aja salahnya. Emang harus kelihatan bagus terus gitu. Apa sih pengalaman gamer selama jadi selebgram? Biasanya kalau misalnya mau ngelakuin dikit tuh pasti ada aja salahnya. Emang harus kelihatan bagus terus gitu. Sebagai selebgram juga menjaga penampilan di depan kamera dan di balik kameranya nggak sih? Untuk kasih lihat ke orang, kalau misalnya ini gue nih gitu. Jadi akhirnya aku kayak ya, apa adanya aja. Mungkin kamu nggak terlepas dari namanya komentar netizen. Gak kata buat netizen yang suka body shaming. God bless you aja. Kan untuk orang-orang dia gak insecure itu apa aja? Yang harus kalian tahu itu orang tuh punya kekurangan dan kelebihan. Pede aja lah guys. Gak ada salahnya, ntar pas udah tua nyesel ya kan, karena udah gak melakuin sesuatu. Kalau aku lihat-lihat nih, kakak kan sempat temenan juga nih sama ada geng namanya Rahasia Negara. Oh iya. Sama Al Karin juga. Nah kalau menurut kakak, gimana sih sosok Karin itu? Dia itu teman yang baik, dia tuh gak kacang lupa kulit lah, misalnya udah di atas, tapi biasanya kan banyak yang sombong tuh sama teman-teman lamanya, cuma dia gak kayak gitu. Masih kontekan gak sampai sekarang? Masih ke kontek-kontekan. Ciri-ciri teman yang akan kakak unfollow itu teman yang gimana? Paling aku mute, ya kalau udah keterlaluan pasti aku block.